Mangga, turun ya. Halo kawan, ini dia jajanan yang barusan saya beli atau cemilannya saya beli. Ini adalah roti kukus pandan. Ya, ini adalah roti kukus pandan, roti hijau, roti pandan yang dikukus lalu dikasih tengahnya kasih topping. Ada berbagai macam topping ya. Tadi ya, saya yang beli yang rasa keju kacang. Ini dia dalamnya. Ini adalah keju kacang. Ya. Dan satu lagi saya yang beli tadi yang blueberry keju. Ini dia. Yang blueberry keju. Ya, kejunya sangat melimpah ya. Oh ya, ini tadi harganya satu bis ini Rp6.000. Jadi untuk dua bis ini Rp12.000. Termasuk murah meriah ya. Dalam arti ini kejunya, topinya sangat banyak sekali, melimpah, dan juga rotinya sangat empuk kayak kelihatannya, dan wangi juga. Oke, sekarang kita cicipi seperti apa rasanya. Dan saya ini mencicipi rasa yang keju kacang. Ya, ini keju kacang. Oke, kita cicipin. Rotinya sangat empuk sekali. Karena enam ini masih hangat ya, masih panas. Dan rasa kacangnya sangat gurih dicampur dengan rasa keju. Jadi perpaduannya sangat pas sekali. Mantap. Rp6.000. Sangat puas sekali dengan topi yang sangat melimpah di dalamnya. Oke, sekarang kita cicipin ya rasa blueberry blueberry keju. Ini ya. Ini blueberry-nya. Ya. Yuk, kita makan. Enak juga ternyata blueberry keju. Rasa blueberry-nya yang wangi, wangi blueberry, dan juga dengan gurih asin dari kejunya. Perpaduan yang oke banget. Jadi ini juga sangat recommended sekali ya, blueberry keju. Karena masih hangat, jadi blueberry sama kejunya itu sangat meleleh di dalam. Dan di mulut itu lumer. Mantap. Oke kawan, untuk review roti pandan kukusnya sampai di sini dulu. Saya akan cari lagi jajanan-jajanan yang lainnya. Thank you, bye-bye, dan terima kasih.